Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang kesampak dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel ini, channelnya para bala iwak. Kali ini kita jalan-jalan di Desa Karangtalun, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Dusun Karangklesem, di tempat Mas Arfan. Seperti bisa kita lihat, di sini ada banyak ikan hias yang ada di sini. Ada ikan gapi. Ada ikan diskus. Ini ikan favorit aku. Saat ini yang ada mungkin hanya ukuran ini saja, belum ada ikan yang ukuran lebih besar. Lalu ada ikan cupang, banyak sekali ikan cupangnya, warna-warni, ada jantan juga betina. Seperti kita ketahui, saat ini ikan cupang lagi menjadi tren di Indonesia di era pandemi ini. Harganya juga sekarang sudah sangat melambung tinggi dari sebelum pandemi ya. Ikan ini termasuk ikan yang cukup bandel. Ini ikan betinanya masih dijadikan satu karena untuk menghemat ruang. Kalau ini ikan gapi, cantik sekali. Kalau yang ini ikan blue elektrik. Ada juga ikan kardinal dan ikan neon. Ikan blue breast. Ini PRTD. Blue electric. Keren mulai ini selayar. Itu
tadi ikan-ikan yang ada di tempatnya Mas Arfan banyak sekali ya. Harganya juga relatif lebih murah. Biasanya ada juga ikan manfish, tapi kali ini stoknya lagi kosong. Bagi para bala iwak yang berminat, mungkin bisa langsung saja datang ke Desa Karangtalun, Kecamatan Bobotcari, Kabupaten Purbalingga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.